Eksekusi kantor Graha XL di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta, Selasa siang berlangsung ricu. Ratusan karyawan PT XL Axiata memblokade pintu masuk kantor. Mereka menghadang upaya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan aparat kepolisian. Akibat insiden ini, seorang petugas keamanan dari pihak XL terluka, sementara belasan karyawan ditahan. Negosiasi antara aparat dan pihak XL pun sempat berjalan alot. Eksekusi atas sengketa tanah ini dilakukan setelah pihak XL dinyatakan kalah dalam kasasi Mahkamah Agung. Namun proses pembongkaran tetap disesalkan pihak XL karena perusahaan telekomunikasi ini masih mengupayakan proses hukum. Jadi kita menyatakan minta tolong kepada pengadilan, XL patuh. XL menghargai amar putusan yang akan dijalankan, tapi tolong jangan diinterpretasi amar putusan. Hari ini kan yang terjadi diinterpretasi seakan-akan, 2/3 yang disebut oleh amar itu adalah milik XL, yang sekarang ditempati XL, padahal itu kan sama sekali nggak benar. Karena eksekusi berlangsung tidak kondusif, akhirnya pemenang sengketa setuju memberi waktu 5 hari pada pihak XL untuk mengosongkan dan membereskan seluruh perangkat elektronik dalam bangunan tersebut. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET.